Ya sekali lagi shalom. shalom. Saat malam uh, semua sidang cepat tempat ini, ya mungkin uh, untuk kesekian kalinya kami dipercaya oleh Bapak Gembala untuk bawakan renungan, tapi malam ini adalah malam spesial. Yes. Ya, yes. saya pikir tadi datang dari Pandaan, saya pikir ini suanti paling dengan tikar yang sepanjang ini keliling itu, jadi kita lebih santai lah begitu masuk saya kaget ternyata ternyata bukan apa yang saya pikirkan melainkan seperti sepertinya eh, apa baik mimbar maupun eh, kursi yang ada sekarang nih ya seperti gereja gitu loh jadi tapi saya begitu datang saya minta maaf dulu pak karena saya tidak pakai baju apa batik atau atau yang lain saya bilang waduh ini enak enggak ya Nah, oh santai pak, pak Hengki nggak apa-apa, oh, puji nama Tuhan. Ya, jadi malam ini kita sudah nyanyi berapa kali tentang mujizat percaya Tuhan yang maha ajaib, kemudian Tuhan pasti buka jalan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah sesuai puji-pujian yang kita sudah sampaikan di di hadapan Tuhan? Enggak? Ya. Kita tidak kita, saya secara pribadi tidak memungkiri bahwa dunia-dunia saat yang kita jalan ini adalah dunia-dunia yang tidak menentu. Amin. Ya, ya. Saya tanya sana sini, bagaimana Pak usahamu, Pak? Aduh, Pak Enggi. Daya beli lesu. Aduh, Pak Enggi, toko saya buka ini dari pagi sampai sore cuma dapat sekian. Aduh Pak Enggi, warung saya harusnya setiap hari dapat satu juta sekarang sampai jam sekarang jam 2, jam 3 masih dapat 100 ribu. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya dunia ekonomi dunia memang seperti sekarang ini. Bukan kita merasakan cemas memang oke okay, cemas. Gentar memang betul oke. Okay. Kita tidak bisa mungkin. Tapi Teman-teman kita ini banyak, hampir semuanya lagi mengeluh. Tetapi satu hal yang saya harus bicara pada malam ini adalah satu. Sikap kita sebagai anak Tuhan menyikapi hidup ini harus bagaimana? Apakah hidup ini dengan pandangan kacamata kuda? Atau kacamata jasmani atau kacamata Tuhan. Itu kita harus harus betul-betul menyikapi hidup ini harus bijaksana. Supaya kita ini hidup sebagai anak Tuhan ini, tidak terombang ambingkan. Kesana masalah, kesini masalah. Banyak orang yang sekarang, zaman sekarang ini banyak yang istilahnya apa? Mengambil jalan pintas. Entah itu menjingpang dari kehendak Tuhan atau yang lainnya. Malam ini saya terima kasih kepada Pak Yohanes yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk saya bisa bagikan kebenaran firman. Nah, malam ini saya akan membagikan temanya itu. Ya, seperti tadi saya katakan, jangan khawatir. Ya, jangan cemas, jangan gentar. Yang penting percayalah dengan segenap hati Tuhan pasti tolong versinya ini saya beda dengan versi saya kalau versi dia itu di keuangan diurus anak-anaknya yang yang import yang import ke, apa chemical benang dan sebagainya kalau kami stresnya berbeda orang bilang pak Engkik, jangan ngomong stres anak Tuhan kok ngomong stres memang sekarang ini banyak orang stres. Betul betul Pak betul. Nah, tadi saya katakan bagaimana kita menyikapi stres itu. Nah, malam ini ayo kita sama-sama membaca di dalam di dalam Injil Injil Lukas 16. Kita hidup ini jangan melihat yang besar besar dalam, dalam, dalam tanda koma tanda petik bahwa besar besar artinya oh itu Pak Yohanes maha kaya amin pak, pak Yohanes <laughs> maha ada semuanya segala satunya bisa terbeli lah kalau kita ini memandang dengan kacamata dunia maka kita akan stres kok bisa Pak Yohanes kok saya nggak bisa Pak ini kok bisa Beli rumah kok saya nggak bisa lah. Ini masalahnya. Bangai kembali lagi saya akan membaca dalam Injil Lukas ayat 16 ini. Kita harus sebagai anak Tuhan harus bagaimana. Ayo kita langsung baca di dalam Lukas 16 ayat 10 a. Saya akan baca di dalam Lukas 16 ayat 10 a. Demikian Firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia artinya, ia itu Tuhan. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi dalam, dalam kutipan ayat ini adalah satu. Jadi setiap kita, mau mengerjakan apapun, harus setia dulu dengan perkara kecil kita bekerja, bekerja apapun, jangan langsung melonjak ke level ketiga. Itu gampang jatuh, Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman saya masa muda pengennya cepat kaya. Pengennya segala satu instan. Tapi Tuhan tidak demikian. Kita sebagai anak dunia, apalagi kita bekerja di sekunder ini, kita harus bekerja melalui proses demi proses tingkatan demi tingkatan. Supaya kalau kita levelnya saat, kelas 1, satu, satu tahun kemudian baru kelas 2, dan terus dan seterusnya. Itu baru namanya proses dan itu namanya mantap. Kalau langsung ke kelas 6, gampang jatuh. Kalau sudah jatuh sakit sekali. Mul ya, sakitnya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai putus asa. Proses Tuhan memang begitu kita harus berani menerima proses dari Tuhan tapi akan diakhiri suatu kemenangan yang luar biasa. Nah, jadi saya saya sekali lagi saya katakan barang siapa setia dalam perkara perkara kecil, ia setia juga dalam perkara perkara besar. Artinya, kalau kita sudah melakukan bagian kita, percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti melakukan bagiannya sehingga kita akhirnya kita baru tahu oh ini loh Tuhan kita yang 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 setia yang sudah saya saya setia dengan perkara kecil maka Tuhan juga melakukan perkara perkara membuat kita terpesona ya jadi malam ini sore ini yang harus dari mana dulu ya banyak tadi saya saya ulang lagi banyak orang mengatakan Pak susah, 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 cemas dan sebagainya. Mari saya sekarang melihat dulu di dalam Injil Matius 6 ayat 25. Ini judulnya hal kekhawatiran. Ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Pertama hidupmu. Pertama hidupmu akan apa yang kamu makan itu itu kan pokok makan tuh hidup dan makan tuh pokok yang pertama atau minum makan dan atau minum dan jangan khawatir janganlah khawatir pula akan tubuhmu yang kedua akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan atau tubuh yang lebih penting daripada pakaian, Bapak Ibu? Memang hidup ini tidak terlepas dari soal makan. Hidup makan makan untuk hidup. Tidak tahu, tahu yang mana yang benar. Tetapi satu hal, Tuhan mengedaki bahwa Tuhan memberikan satu pengarahan bahwa bahwa hidup ini adalah bukan untuk makan. Makan bukan untuk minum dan dan sebagainya. Akan tetapi hendaklah yang lebih penting yang sedang kita harus cari adalah yang lebih penting dari soal makan dan minum dan pakai apa itu? Kalau kita ini hidup ini selalu mementingkan makan hidup dan minum itu selalu akan akan gitu gitu aja. Tetapi malam ini Tuhan menghendaki bahwa kita harus mencari yang lebih penting daripada itu. Tujuannya apa? Supaya kita nanti dalam kehidupan ini tidak punya rasa kuat. Oh makan soal hidup, soal makan, soal pakai, dan lain sebagainya itu sudah. Itu, itu sudah Tuhan pasti siapkan. Tapi lebih daripada itu. Mari malam ini kita harus di dalam 6 ayat e 33 bunyinya apa? Carilah kerajaan terlebih dahulu. Maka yang lainnya akan di Nah, saya tekankan di sini bahwa carilah kerajaan lebih dulu dalam arti apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan cari kerajaan toh. kebenaran itu lebih penting daripada kerajaan. Artinya apa? Kerajaan itu kita harus berdoa. Mencari dengan sungguh-sungguh berdoa. Mencari hadiratnya kebuntarannya apa? Ayo tiap hari kita buka bolak-balik Alkitab. Bukan bolak-balik Alkitab, kita baca, renungkan setiap hari. Itu harus kita lakukan setiap pagi dan setiap saat. Kenapa saya lakukan itu? Saya akan memberikan satu apa kesaksian yang pendek ya. Kami pindah ke Pandaan 19 tahun 19 tahun yang lalu. Kami sudah merasakan kalau namanya usaha bangkrut ini memang sesuatu yang tidak mud, tidak enak. Dihina orang, tidak dipercaya sama orang. Kemudian sana sini kalau datang ke rumah seseorang, oh Pak Hengki laki, Pak Hengki lagi paling golek utangan. Itu yang terjadi saya di, masih di Bali pada waktu itu. Tetapi oleh kehendak Tuhan 19 tahun yang lalu tepatnya 11 Juli saya diberikan apa? di diutus ke Pandaan bekerja di sebuah pabrik sepatu. Rasanya bagi saya pada waktu kalau saya mengikuti kedagingan ini maka saya nggak kerasan. Saya pengen balik lagi ke Bali. Tapi saya berpikir, kalau saya balik nanti kerja apa? Wong-wong podo gak percaya mbak aku. Nah kemudian saya, saya berdoa, Tuhan, masa lalu saya, karena saya tidak setia, hutang juga gak bisa bayar, orang hutang kepada saya juga tidak bisa bayar, kabur, ke negara-negara ke negara tetangga. Nah, jadinya dengan kondisi ini saya saya pindah ke ke pandangan ini bisa apa? Ya, saya tahu bahwa apa yang sudah menjadi pengalaman yang tidak baik kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Dan kita renungkan sejenak bahwa oh, tadi pagi ini saya sudah maki-maki orang sehingga mereka menusuk perasaan orang. Ayo malam ini kita coba sebelum tidur kita renungkan sejenak. Mohon ampun berat Tuhan. Demikian juga saya begitu pandangan saya bilang Tuhan saya tidak tahan. Karena karena apa? Saya duduk manis di, di perusahaan itu sebagai processing. Dulunya lalang buana di, 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 di lapangan. Di project ya. Project keliling aja, keliling aja. Jarang di kantor. Tapi sekarang ini berbeda antar bumi dan langit bahwa saya duduk manis di kantor, menerima PO dan sebagainya, membuka PO dan sebagainya sebagai purchasing. Kalau untuk pemeliharaan untuk maintenance gedung si Ono Kaitani, lek duduk manis buka PO, tidak ada hubungan nih. Tetapi malah tapi hari-hari itu, bulan-bulan itu saya berusaha taat kepada Tuhan. Ya Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya di sini. Berikan saya kekuatan, Kekuatan apa? Tiap hari saya berdoa, tiap hari saya minta, bukan minta perhatian, minta petunjuk dari Tuhan. Tiap hari saya aktif baca Alkitab, satu kata demi kata yang selanjutnya. Tujuannya apa? Saya bisa tahu, Oh Tuhan, hari ini kayaknya firman, ayat Firman Tuhan ini mengendah dalam dalam diri saya sehingga ini tuh kalau jadi jadi kalau kerja ini jangan ambisi misalkan seperti itu jaya saya turut saya jangan ambisi bekerja tempat ini tempat yang baru ini daripada waktu saya di Bali itu waduh saya dibilang sama istri saya mandi kerja Mandiak. apa maniak gitu saya tidak tahu pak kerajinan <laughs> ya itu itu yang itu itu, itu nama saya seperti itu tetapi saya coba berusaha di sini. Keluarga hampir-hampir keluarga saya tiap minggu, waktu jam-jam ke-ibadah, saya tinggalkan. Saya lebih banyak ke proyek itu dulu. Makanya, dengan, dengan introspeksi diri, dengan evaluasi diri, saya berusaha membenahi diri saya lagi. Nah, jadi bapak ibu yang saya kasih dalam Kristus, mari saya katakan soal makan, minum, dan pakai itu itu memang bukan utama, tetapi kita harus cari penyedia makan itu siapa, penyedia hidup itu siapa, sumber sumber minum itu siapa, pemberi minum kita harus cari pusatnya, kita harus cari sumbernya. Maka kalau kita sudah dapat sumber berkat itu, Tuhan pasti berkati. Amen. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Nah, pengalaman ini enggak saya terus sampai hari ini. Saya sebelum saya bekerja saya kami duduk duduk di pinggir ranjang ini berdoa bersama-sama tetapi kami jalanin sudah belasan tahun seperti ini saya bapak ibu saya sesungguhnya saya jujur mengatakan itu adalah resep yang sangat mujarab apalagi kita berdua bisa berduduk bersama-sama memanjatkan satu doa syafaat lain pasti lain beda daripada suami duduk sendiri suami di luar duduk sendiri beda kalau kita sama-sama bergandengan tangan berdoa bersama mujizat itu luar pasti ada amin jadi sekali lagi saya katakan mari bapak ibu kita menyikapi kekhawatiran ini jangan berkelebihan memang situasi seperti ini apalagi tadi pagi ini saya buka CCTV apa CCTV? saya TV Saya jarang buka TV saya. Lah, Prabowo mengatakan ini kemungkinan dunia ketiga bisa dunia. perang dunia. Dunia perang nih, Pak. Lah, jadi sekarang kalau kita melihat Timur Tengah, Israel, Palestina, sekarang Lebanon lagi. Apalagi sekarang nanti Soviet intervensi, oh bukan intervensi. Maksudnya ngambil tindakan yang lain. China mengambil tindakan atas sini. Bisa-bisa terjadi di orang dunia ini ketiga ini. Maka kalau saya kadang saya, saya, saya matikan aja. Ya daripada kalau melihat situ kabar ini yang kabar tidak enak itu kabar buruk semua tidak enak membuat iman kita ini drop kalau kita tidak kuat kuat betul pak? Iya. Makanya ya, maka saya sekali gini saya ngomong kata, ayo kita menyikapi dengan pandangan kita hanya terju pada Tuhan saja, nggak usah sing dilok iki kabar opo kabar iki, wes tidak akan habis ya bahkan akan melemahkan iman kita. Sekali lagi Bapak Ibu, memang dunia sedang kita lalu tidak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan kecemasan dan lain sebagainya. Mari, akhir zaman ini bukan sudah, bukan, bukan, bukan masukin akhir zaman. Sudah akhir zaman yang mendekati Tuhan Yesus datang kedua kali. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak kita semua tanpa kecuali untuk selalu di dalam aktivitas kita setiap hari, ambillah waktu, ambilkan satu saat teduh untuk berdoa dan membaca Alkitab. Dan apalagi itu? Lebih daripada itu, menjadi pelaku firman yang setia. Tadi saya katakan bahwa kalau kita anak Tuhan setia, saya yakin dan percaya tangan Tuhan yang berbekas paku ini selalu akan mengangkat kita apabila kita mengangkat tangan kita yang lemah ini kepada Tuhan. Dia bahkan kalau 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 berjalan ini bukan bersama diangkat kita pada saat kita masuk padang gurun. Itu padang gurun berbicara soal penderitaan, kecemasan, sakit penyakit, apa? pergumulan hidup. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi lakukanlah firman Tuhan lakukanlah bersama Tuhan andalkan Tuhan Tuhan pasti buka jalan Nah jadi Firman Tuhan yang pen, yang amat pendek ini saya kan saya tidak akan perpanjang tapi satu penekanan saya bahwa ayo kita kepada Tuhan jangan selalu cemas dengan kondisi yang ada bahwa hidup ini sesungguhnya kalau kita melihat hidup setiap hari kalau kita melihat ke atas dengan kondisi dunia yang caruk marut ini tidak akan habis-habisnya. Tetapi marilah malam ini kita coba. Sekali-sekali kita melihat ke bawah. Bahwa sesungguhnya masih banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita. Ya. Lebih menderita. Nanti mau makanan, besok mau makan, belum belum tahu ada uang apa enggak. Kalau serang ini, Pak enggak sebulan atau tiga minggu atau setahun, paling tidak kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan soal makan, minum, dan pakai. Yes. Tapi lebih daripada itu, ayo sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan semau gue, tapi lakukan kehendak Tuhan. Andalkan Tuhan. Apapun kesulitanmu, jangan punya rasa putus asa, jangan punya rasa minder, jangan punya rasa cemas, tapi ayo, bawa pandanglah di atas yes. sana bahwa Tuhan selalu akan menopang kita apabila kita jatuh. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Nah, itulah firman Tuhan yang pendek. Kiranya boleh jadi berkat bagi kita yang mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.